Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada kesempatan video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk kembali jalan-jalan secara virtual di Depok Town Square. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini dari Mall Detos ini, yang untuk saat ini memang kondisinya semakin ramai, terus meningkat untuk aktivitas yang ada di Mall Depok Town Square ini. Banyak sekali tenan-tenan toko pakaian dan toko-toko aksesoris dan beberapa tempat makan juga sudah mulai ada di Depok Town Square ini. Jadi seperti apa dan ada tenan apa saja di Depok Town Square ini, pastikan buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu bagaimana suasana terkini dari Depok Town Square ini, harus nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum kalian lanjut menonton, ayo dong dibantu like, comment, subscribe, dan bantu share video ini juga biar teman-teman yang lain bisa tahu bagaimana kondisi terkini dari Depok Town Square ini. Oke, langsung saja kita simak selengkapnya dalam video berikut ini. Oke teman-teman, kita akan masuk dari lobi utama, lobi depan. Ini suasananya seperti ini. Di area depan ini juga tidak terlalu ramai untuk suasana pengunjung yang akan masuk ke Depok Town Square. Kita sudah masuk. Ini di tengah-tengah masih ada perbaikan. Ini ada McDonald's di sini. Di sini ada satu tempat makan CFC juga. Kita lihat suasana di CFC juga ada beberapa pengunjung yang sedang makan. Kita akan menuju area belakang, area tengah. Seperti apa suasana di area tengah ini yang terlihat ramai. Ini toko jam di sini sudah tutup. Rolling door-nya ada toko baju alisan, ada Imperial Kitchen di sebelah sini. Dan ini toko baju alisan di sebelah kanan kita. Untuk di sebelah kanan juga ada toko roti, dan kita temukan ini toko jam tangan di area sebelah sini. Toko jam tangan, toko kacamata, dan toko-toko pakaian ada di lantai dasar ini. Untuk suasana di lantai ini terlihat sangat ramai ya, untuk pengunjung ataupun tenan-tenan yang tersedia. Toko-toko baju, toko aksesoris, toko pakaian, dan ada tenannya Chat Time juga di sebelah sini. Di area sini ternyata lagi ada syuting. Ini ada kegiatan syuting di Depok Town Square. Nggak tahu syuting untuk apa ya, untuk sinetron atau untuk promosi produk. Kita lihat di sebelah sini juga masih sangat ramai tenan-tenan yang tersedia, toko-toko pakaian, dan ini terlihat ramai pengunjung yang datang. Jadi seperti inilah suasana dari Depok Town Square atau sering disingkat dengan Detos. Ini di sini ada aktivitas syuting. Ini lokasinya di lantai dasar, dan ini toko-toko kacamata, toko pakaian masih banyak sekali. Di lantai dasar terlihat suasananya lebih ramai. Coba kita akan naik ke lantai selanjutnya, seperti apa suasana di lantai berikutnya. Di sini toko-toko sendal, toko sepatu juga masih banyak sekali. Yang mau berbelanja sepatu baru, sendal baru, bisa datang langsung. Kita intip dulu di sebelah sini. Juga tersedia toko-toko aksesoris, toko pakaian, dan banyak sekali ya di lantai dasar ini untuk toko-toko pakaian yang tersedia dan toko-toko aksesoris. Kita lihat ini Mr. DIY juga sudah buka di Detos. Ini suasana di Mr. DIY yang belum lama buka kayaknya ya, kalau saya tidak salah. Di sebelah sana ada sunatan.com, ada tempat sunat di dalam mall Depok Town Square. Dan kita bergeser ke sini juga masih banyak sekali tenan-tenan toko pakaian, dan di sebelah kanan ini adalah Matahari Department Store. Ini salah satu tenan besar juga yang masih bertahan di Depok Town Square ini.
di toko sendal, toko sepatu banyak banget di lantai ini. Jadi buat yang hobi berbelanja, ini suasana di Matahari Department Store belum terlalu ramai juga. Oke, kita akan tinggalkan segera suasana di lantai dasar. Kita akan melihat bagaimana suasana di lantai selanjutnya. Kita akan naik satu lantai. Oke, kita sudah naik satu lantai. Ini di sini disambut dengan Raja Kerudung. Dan toko-toko aksesoris juga masih banyak di tempat ini. Toko sendal, toko jam, toko kacamata. Dan tentunya toko-toko pakaian juga masih banyak sekali di lantai ini. Kita akan keliling-keliling di lantai ini untuk melihat bagaimana suasana dari lantai ini. Ini suasana pengunjungnya juga tidak kalah ramai dengan lantai dasar. Dan toko-toko pakaian yang tersedia juga masih banyak sekali. Untuk di area sebelah sini ada beberapa tenan yang tertutup dan terlihat kosong. Tidak ada yang menyewa. Dan ini adalah Matahari Department Store. Di lantai ini penjualan pakaian juga. Ini suasana dari lantai ini ternyata terasa sepi dan banyak tenan yang tertutup di area sebelah sini. Walaupun masih banyak toko-toko pakaian yang masih berjualan. Ini kita lihat suasananya seperti ini. Kita lanjut lagi ya jalan-jalan. Di sini ada dua tenan ini yang tertutup. Ini kayaknya toko pakaian juga ditutup dengan kain hitam. Kita lanjut di sebelah sini juga masih tersedia tenan-tenan toko pakaian. Ini harganya mulai dari 35 ribuan. Ada Matahari Department Store di sebelah sini, tempat penjualan pakaian untuk anak-anak. Ini juga ada toko-toko batik di sebelah kanan dan kiri. Ini toko-toko baju 35 ribuan, 100.000 tiga. Silahkan dipilih sesuai selera dan ukuran badan kalian masing-masing. Sebelah kanan ini ada tenan yang tertutup. Kita bergeser ke sini. Ini ada Selma, toko furnitur ini ya, untuk sofa, meja, kursi dan lemari juga ada dijual di Selma. Ini tenan-tenan yang tertutup. Oke, kita tinggalkan di area Selma. Kita balik lagi di sini. Pemandangan toko-toko pakaian masih banyak sekali. Ini saya tidak keliling ke semua lantai, ke semua area. Namun saya harapkan dengan keliling-keliling di beberapa area ataupun lantai ini bisa menggambarkan bagaimana suasana terkini dari Depok Town Square ini. Jadi tidak perlu saya kelilingin semuanya. Kalau untuk di lantai atas selanjutnya ini terlihat sepi dengan tenan kios-kios yang tertutup, kelihatan lebih sepi dibandingkan dengan lantai yang sudah kita kelilingin. Di sebelah sini juga masih banyak sekali untuk tenan-tenan toko pakaian.
Kita lanjut. Ini saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan di lantai yang paling bawah. Ini suasananya juga terlihat sepi. Di sini ada tempat-tempat pijat refleksi banyak sekali di tempat ini, namun sedang menganggur. Ini suasana di jam 2 siang. Di sebelah sini juga ada tenan-tenan yang tertutup. Di sebelah sini ada Boston, toko obat dan perlengkapan kesehatan ini ya. Kita lihat di sebelah sini ada Hypermart supermarket di sebelah kanan kita, dan masih tersedia juga toko-toko aksesoris di sebelah sini seperti gelang, anting, kalung, dan ada toko sofa juga ternyata. Ini suasana di Hypermart seperti ini. Ada pengunjung yang sedang berbelanja. Ini ada toko sofa juga, ada toko lemari di lantai ini juga. Masih banyak sekali toko-toko pakaian yang tersedia. Jadi yang mau berbelanja toko pakaian ataupun cari baju baru bisa datang langsung di Depok Town Square. Kalau mau yang cari murah-murah, di Depok Town Square ini banyak sekali yang murah harganya. Kisaran Rp35.000 untuk toko pakaian. Di sini juga tersedia untuk arena tempat bermain anak, ada mewarnai, main mobil-mobilan listrik, motor-motoran listrik, dan ini juga ada pijat-pijat refleksi juga di sebelah sini. Kita lanjut, di sebelah sini ada toko jam tangan yang besar banget ini tenannya. Mega Watch namanya. Ini berbagai macam jam tangan ada di sini. Untuk di sebelah kiri kita ini tenan-tenan ataupun rolling door ini banyak yang tutup dan terlihat sangat sepi di area sebelah sini. Etalase-etalase kosong juga banyak. Ini masih ada satu tenan yang terbuka. Untuk area sebelah sini ini terlihat sangat sepi sekali karena tenan-tenan ini banyak yang tutup di sebelah sini. Di depan ada tempat makan Solaria. Kita akan kembali lagi jalan-jalan di lantai dasar sambil menuju pintu keluar. Kita lihat ini suasana sebenarnya sudah mulai ramai. Untuk di lantai dasar ini sudah banyak tenan-tenan, sudah mulai rapat tenan-tenan yang tersedia, baik toko-toko pakaian, toko aksesoris, dan ada juga chat time di area tengah sini. Dan ini biasanya di Depok Town Square ini banyak event-event untuk menarik para pengunjung untuk datang di Depok Town Square ini. Ini toko-toko pakaian yang kita bisa lihat di sebelah sini banyak sekali. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman untuk suasana terkini dari Depok Town Square ini? Apakah sudah boleh dibilang ramai atau masih tergolong mall yang sepi? Jadi silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar, yuk aku tungguin komentar kalian tentang bagaimana suasana dari Detos Depok Town Square di tahun 2024 ini. Kita lanjut lagi, di sebelah sini juga masih banyak toko-toko sepatu, toko sendal, dan toko-toko aksesoris masih full. Ini masih banyak sekali, jadi yang mau berbelanja yuk langsung aja datang ke Depok Town Square. Di depan juga masih ada satu tempat makan AW yang masih buka di area depan. Di sebelah kiri ini adalah Imperial Kitchen, dan di area depan ini adalah salah satu tempat makan AW. Ada toko Buceri juga di belakangnya AW.
Baiklah teman-teman, kita sudah jalan-jalan, kita sudah keliling-keliling di Depok Town Square. Kira-kira seperti inilah suasana terkini dari Detos. Ini suasananya memang sudah mulai ramai, mulai bangkit mall ini. Dan tentunya kalau kita lihat di IG-IG-nya Detos ini sudah banyak event-event yang berlangsung. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk sedikit memberikan informasi tentang suasana terkini dari Depok Town Square. Dan tentunya bisa menghibur para penonton semua yang sudah mengikuti perjalanan saya di video kali ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, mungkin terhibur dengan menonton video ini, merasa video ini bermanfaat, yuk jangan lupa untuk bantu like video ini, bantu kasih support sebanyak-banyaknya biar saya semakin semangat lagi. Karena jempol-jempol kalian, like-like kalian ini sangat berarti bagi channel Holiday. Dan tentunya yang belum subscribe, ayo dong subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, gak perlu bayar. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holiday. Dan jangan lupa juga bantu share video ini, bantu ramaikan kolom komentar tentang bagaimana suasana terkini, atau mungkin teman-teman punya pengalaman di Depok Town Square ini berbelanja, jalan-jalan, ataupun bekerja di tempat ini. Silahkan bagikan komentar kalian di kolom komentar. Dan juga aku tungguin komentar-komentar dari penonton semuanya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya.